wireless microphone daripada Ulanzi. Okay, kali ini saya ambil model J12 warna putih dengan USB Type-C. So kalau korang nak tengok spek, korang boleh pause. Okay, tapi ni pun ada spek dia. Jom kita unboxing, kita tengok apa ada dalam dia. Okay, biasanya mikrofon banyak warna hitam, tapi kali ini saya pilih warna putih sebab harga dia agak berbaloi. Dan kalau kita pilih warna hitam, orang tak nampak sangat kita pakai mikrofon. Okay, pertama sekali dia bagi kita manual dalam dua bahasa lah, bahasa Inggeris dan bahasa China. Yang kedua, dia datangkan sekali dengan casing. So dekat situ ada logo Ulanzi. Bawah dia ada tempat cas, dia bagi slot USB Type-C. Belakang dia ada tulis design in Shenzhen dan assembled di China lah. So kita letak tepi dulu, kita tengok apa yang dalam kotak kecil dekat bawah ni. Macam mic-mic lain, okay, Ulanzi ni didatangkan sekali dengan kabel pengecasan Type-C. So kalau kita pilih warna putih, kita akan dapat kabel Type-C warna putih. Dia ada dua, iOS dan Type-C lah setakat ni. Okay, untuk J12 dia didatangkan dengan satu receiver dan dua mikrofon. Okay, untuk mikrofon dia ni, dia ada 3 level noise reduction. So dekat situ dia ada mic clip dia, tulis wireless. Dan dekat tepi tu kalau korang perasan, dia ada satu slot USB Type-C untuk kita charge tanpa kita masukkan dalam casing lah. Alright, nampak dekat tepi tu. Okay, untuk model-model macam ni, dia berupa OTG. Okay, untuk OTG ni tak semua phone support. Untuk phone-phone yang latest support, jika anda nak check, anda boleh pergi setting dan OTG setting, serta onkan dia ataupun download aplikasi Open Camera. So kita letak balik dan kita tutup. Okay, nampak dia agak compact. So sekarang ni video tanpa mic, so kita boleh dengar bunyi angin, bunyi daun gugur, bunyi tupai. Kita akan lekatkan mic ni. Untuk kali ni kita pakai Type-C. So jom kita tengok. Okay, korang boleh dengar bunyi daun. Test mic, test mic, 1, 2, 3. So hidup lagi kan. Test, 1, 2, 3, test. Okay, ada dengar bunyi motor tak? Saya rasa hidup lagi. Ini last kot, dah dekat semak ni. Okay, dia punya quality dia not bad. Warna pun saya pilih warna putih sebab tak ramai yang pilih warna putih. Sekarang ni kita tak menjerit pun, kita just slow talk. Nak kata berbisik pun boleh juga. So korang nilai sendiri, harga dia value for money lah. Okay, ni saya letak kat collar, so kita boleh cabut. Kalau cabut kita boleh letak kat mulut. Untuk J12 ni dia ada dua receiver lah. Kalau nak yang satu receiver, korang boleh ambil J11. Tapi better ambil dua receiver sebab dia punya audio dan dia punya harga pun tak jauh beza lah. So korang nilai sendiri bunyi dia macam mana. Ni keadaan bila kita dah pasang OTG, dia tak terlalu besar dan terlalu kecil. So kita cabut, kita lekat semula lah untuk kita test. Untuk content creator dan affiliate yang buat live, saya ada letak produk ni dalam beg kuning, so korang boleh try. By the way, mic ni boleh tahan sampai 6 jam. So kita simpan macam biasa.